Bangun, bangun, bangun. Tumben belum bangun, Teh. Ayo bangun. Nggak ikut aku mau ke pantai hari ini. Aku nggak libur, aku belum gajian lah. Jangan berisik pagi-pagi, aku mau tidur. Tumben kamu bangun subuh-subuh. Kebetulan sekali kalau tidak libur Teteh aku pinjam perhiasannya ya. Hari ini soalnya mau ke pantai. Kayak nggak tahu aja sih Teteh. Kalau hari libur itu adalah milik kita. TKW itu seperti ratu. Kita bebas mau kemana-mana. Bangun subuh-subuh, jam 4 sudah bangun Teh. Iya, apalagi mau nagih utang. Jam 3 subuh udah bangun, awas tuh. Kalau nggak bayar, awas, awas. Gitu. Iya, kalau giliran kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Misalkan kita bangun jam 7. Nah, sebelum pas jam 7, walaupun kurang 5 menit, tetap kita masih merem begini, nunggu waktu. Kadang lewat sampai 2 menit, 3 menit. Nah, susah banget. Iya, semua dipoles. Aku mau pinjem gelangnya loh, Teh. Gelang itu loh yang baru beli kemarin itu. Sama anting-anting itu aku pinjem ya. Anting-anting yang waktu itu beli di pasar Samsuipo. Sama itu bulu mata. Bulu mata aku pinjem juga. Ntar aku belajar pakainya gimana. Pernah sekali dulu pakai tapi kebalik. Teh lupa teh satu lagi, sandal. Aku pinjem sandal yang selop-selop. Itu teh selop yang warna merah aku pinjem teh. Kebetulan teteh kan gak libur. Jadi semua perhiasan teteh itu saya pinjem, masa gak boleh? Iya, ini gimana pula ini? Bedak dari kecil sampai dewasa pakai ini. Oh iya, lipenku habis teh. Aku minta lipennya teh. Lipen. Yang banyak, tambah lagi. Hari ini mau ke pantai takut item. Tidak semua TKW suka dandan. Iya, kadang ada yang gak dandan, sebagiannya. Iya, aku tahu, Teh. Aku pinjam sandal yang merah itu, yang agak tinggi, segini itu. Iya. Lipen. Masa nggak tahu lipen? Itu loh, gincu, lipstik. Di mana? Lemari. Yang mana? Ini ya. Oh, nggak ada teh. Tambah lagi. Mana kan? Nggak keluar kan? Ntar di rumah terus kan, nanti ya aku di luar jemur baju, jemur celana, takut ada hujan, nanti tolong diangkat ya teh ya. Iya, nanti kalau pulang aku, teteh mau pesan makanan apa? Bakso, tapi jangan mahal-mahal lah teh, aku juga sama lagi bokek. Bakso, cilok, sate, nasi kucing, nasi campur, mau pesan apa teh? Orangnya merem dari tadi ngomong sendiri, ngoceh sendiri, nggak didengarkan. Jahat banget kau teh. Biar nggak kena sinar matahari, tambah lagi. Karena sinar matahari
Bahaya ini. Bisa hitam ini. Poles sampai putih. Tutupin ini yang hitam-hitamnya. Dari tadi ngomong sendirian, dia didengarkan. Aku pakai tas apa ya? Aduh, tas yang satunya udah sobek. Teh, aku pinjem tasnya juga ya, Teh. Biarinlah, dia tidur kan. Nggak tahu, ntar aku pakai tasnya. Coba ya aku pakai kacamata. Wah, Masya Allah. Aku baru sadar kali ini. Kalau aku dandan seperti ini, kayak bintang film Bollywood. Oh, Mama. Apalagi yang kurang. Blush on, blush on. Lipen mana lipen? Di mana taruh itu lipen? Oh, rupanya aku masih punya kacamata lagi. Wah, lupa. Memang kebiasaan kita sebagai TKW sukanya ngoleksi barang-barang. Sampai pulang, waktu pulang itu koper tidak muat. Wah, ini kayaknya lebih wow gitu. Wah, ini kayak siapa ya itu yang main film di RCTI? Siapa ya, lupa. Kayak siapa? Napa Urubaya? Alah, aku nggak tahu. Ini lebih bagus kayaknya. Aku pakai saja, aku bawa dua saja. Ntar bisa kan bisa digonta-ganti. Tuh orang kan jadi tahu bahwa aku tuh lebih kincong, lebih berenel daripada mereka. Aku bawa ya gitu. Tapi tidak semuanya TKW seperti ini, Lore. Janganlah memandang TKW itu dari apa? Dari modelnya mereka. Kadang rambut ada yang kayak rambut apa warna-warni, semua warna ada di rambut. Bajunya juga begitu ya. Tapi belum tentu hati mereka seperti lipennya enggak ada. Ditaruh di mana katanya lipennya? Biasanya dia pakai itu, aku pengen warna yang merah-merah merona. Aku pinjam minyak wanginya juga ya, Teh ya. Enggak ada lipen, nanti aku minta sama teman di luar. Udah. Tapi tidak semua lah caca-caca suka dandan-dandan. Kadang ada yang biasa-biasa aja seperti itu. Apa yang kurang? Oh ya, dompet kurek. Gimana ini? Aku pinjam punya Teh aja. Aku mau keluar ya. Doakan aku nanti di pantai tidak terjadi apa-apa. Pulang ke rumah dengan selamat. Uang jajan pas ya. Sampai pulang. Tidak semua TKW itu suka dandan. Kalau hari libur, tidak semua. Ada juga yang biasa-biasa aja. Jadi, kalau melihat misalkan ada TKW yang dandannya wow gitu, janganlah memandang mereka rendahan. Karena pada intinya kita itu ya, kadang dandan ingin menutupi dari sinar matahari biar tidak hitam. Ada juga bawa payung juga bisa sih. Kan kalau bawa payung kan ribet kemana-mana, harus dibawa, berat juga. Tapi kan kalau tutupin sama ini begini, kan itu bisa mengurangi dari sinar matahari begitu loh, Rek. Kita itu harus memandang mereka positif, jangan negatif terus. Janganlah kau pojokan TKW-TKW. Kalau melihat dandanan mereka menor-menor seperti itu, semua emas dipakai, nggak tahu itu emas asli apa bukan. Kita kan nggak tahu. Yang pasti kita jangan memandangnya negatif dulu. Semua itu harus memandang dengan positif. Sudah begitu dulu ya, aku mau berangkat. Tapi ini masih jam 6. Masih jam 6. Oh iya, jam tangannya lupa. Ini masih jam 6 pagi. Tidak apa-apalah, aku duduk-duduk di taman, olahraga sebentar. Oh tidak, luntur ntar ini. Luntur. Ya sudah, begitu aja ya, Rek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.